Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dan teman saya Mufid di sini, mahasiswa Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Kali ini kita akan mengajak teman-teman sekalian untuk keliling melihat barang-barang yang biasanya menjadi oleh-oleh mahasiswa ketika pulang kampung. Oleh-oleh khas anak rantau, khususnya bagi kita mahasiswa yang berada di Mesir, Kairo. Kalau misalnya orang Indo dari Mesir beli cingkramata di toko Jordi ini, kata oleh harga mungkin gaman. Ini adalah علب ممكن يستعمل كعلبة يعني شايفين مقراط أو أي شيء. بس هو من المعدن. سعره بكم؟ سعره 135 جنيه. ده ورق باردي. ورق الباردي أصلاً في شجر باردي في مصر في منطقة اسمها الزقازيق. بلد اسمها هيديا. في شرقية شجر باردي. بيتاخد الورق الباردي بيتعمل ورق كده وبعدين بيتعمل شابلونة عشان يعمل الصورة. وبعدين تلون تلوينات. وعندي مثلا شوط فسفوري بيغير الصورة بعد في الليل يعني. بيتغير صورة أخرى غير الصورة الموجودة دلوقتي في مفتاح ميديا. وبرضه بنعمل دي سعرها 22 جنيه وبنعمل 10% خصم الثاني. Cuma 25 pon. Ingat tuan kunci paling simpel ada cuma 2 pon, 3 pon, 5 pon. 2 pon pada rupanya 1000 kurang gitu ya. Dan dibuat dari kayu, dibuat dari plastik, dibuat dari bahan-bahan juga. Oke. Buat mahasiswa, buat teman-teman yang mau kuliah di sini di Al-Azhar, kalau datang ke Jordi sini ada diskon 10% gitu ya. Kita melihat ada jubah ya, biasanya memang jubah Mesir itu khas dan biasanya dipakai di mana-mana pun yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan yang beredar di Indonesia itu adalah jubah-jubah yang ada di Mesir. Nah, contohnya ini ada jubah Dafah Haramain. Ini harganya sekitar 190 pon. 190 pon Mesir itu sekitar 180.000 rupiah di Indonesia. Ya rata-rata harganya sekitar kisaran segitulah. Mungkin cukup sekian oleh-oleh yang bisa kita jelaskan dan masih banyak sekali oleh-oleh yang bisa dibawa pulang ketika kalian berkunjung ke Mesir. Saya Hafiz, mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir untuk mata-mata RSI.com.